Welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, seorang ibu rumah tangga tunanetra yang punya suami awas. Dan lihat di perut aku udah bengkak karena aku memang sedang hamil, guys. Jadi hampir 6 bulan ya kehamilan aku. So, jangan kaget kalau badan aku gendut. Oke, guys, di pagi hari yang gloomy-gloomy ini, mendung banget nih di Pangkal Pinang, aku udah ready sama kantong kresek plus juga sebuah bed cover kucel yang warnanya udah gak jelas plus baunya juga gak enak banget. Jadi aku bakalan bawa si bed cover ini ke laundry ya. Bakalan pakai jasa laundry untuk nyuci biar wangi. Oke, jadi aku bakalan dianterin suami aku naik motor pergi ke laundry. Dan setelah itu bakalan juga beli sedikit perkakas buat di rumah. Kira-kira gimana ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga tunanetra alias buta. Mungkin gak semuanya tahu istilah tunanetra ya. Dan ini bed covernya itu lumayan gede. Tapi aku lupa ukurannya berapa. Sebab aku di kamar tuh pakai 2 bed cover. Ada lagi satu lagi, tapi itu udah bersih, udah di laundry gitu, guys. Jadi emang kalau barang-barang gede aku biasa taruh di laundry ya untuk dicuci biar lebih maksimal bersihnya dan juga wanginya. Duh, agak susah payah ya masukin bed cover ke dalam plastik. Well, sebenarnya sih aku gak pernah nganterin laundry ke tempat laundry gitu. Biasanya minta tolong suami atau enggak mama. Gak pernah pakai jasa pick up juga. Tapi karena sambil lewat nih, aku mau pergi sekalian. So, sekalian aja aku cangking gitu. Oke, yuk ikutin kegiatan aku berikutnya. Container ya, atau wadah makan. Yeay, udah sampai di tempat pembelian perkakas nih, guys. Nah, tempat ini tuh gak begitu jauh dari rumah aku, 10 menit aja. Dan di sini lengkap banget, tapi budget aku gak sebanyak itu. Jadi aku cuma beli sedikit aja barang. Nanti aku bakalan unboxing juga, makanya tontonin video ini sampai selesai. Dan maaf kalau kameranya gak jelas, karena aku ngerekam sendiri. Suami aku malu katanya bantuin ngerekamin di tempat umum. Oh my God. I'm home, nyampe rumah juga nih. Nenteng-nenteng barang, masuk gerbang, masuk ke halaman. Kasihan Bumil, nenteng barang. Jahat banget sih suaminya. Oke deh, kita unboxing ya, guys. Barang apa yang aku beli tadi? Yay, ada sebuah box container gitu, wadah, kotak wadah gitu. Warnanya putih dan orange kata suami aku. Dan kapasitas dari box ini 52 liter. Ya, aku beli box ini, guys. Murah sih harganya. Dan di dalam box ini aku beli satu barang lagi. Yeay! Ini dia, tara. Sebuah tudung saji bersusun, ada 3 susun dengan diameter yang cukup lebar, guys. Buat naro wadah lauk-lauk gitu ya, naro lauk pauk aku yang biasa disemutin di meja makan. Jadi aku emang beli biar makannya lebih safe. Warnanya kalau nggak salah hijau gitu nggak sih? Tapi mungkin nggak transparan ya. Harganya murah, guys, ini. Jadi dua barang ini cukup aku bayar Rp210.000 aja. Tapi aku lupa detailnya. Kayaknya sih yang tudung saja tuh Rp100.000. Terus yang containernya Rp110.000. Tara! Yeay, seneng banget. Akhirnya bisa beli barang ini, guys. Ada rezeki sih, dikit, jadi bisa untuk beli beginian. Jadi dalam rumah tangga itu aku ngerasa ada target-target ya, walaupun kecil, little things, tapi grateful enough ya, cukup bersyukur dengan apa yang bisa dibeli gitu. Aku emang punya target nih beli beginian, mungkin next time aku punya target juga beli ganti mesin cuci atau mungkin apa, tapi harus nabung dulu ya. Oh ya, nanti boxnya ini bakalan aku taruhin beberapa perkakas dan alasannya kenapa, plus juga gimana gitu ya, aku praktekin taruh-taruh barangnya di video yang lain kali ya gitu. Tapi tenang aja, video ini juga belum selesai karena masih ada kegiatan ibu rumah tangga tunanetra lainnya di video ini, jadi tontonin sampai selesai. Tapi khusus untuk menata makanan di tudung saji plus taruh perkakas di box container itu aku taruh di video lain. Mungkin next time aku bikin videonya. Enggak.
Oh ya, aku tuh coba beli online kan barang-barang ini, tapi jatuhnya mahal di ongkir karena berat-berat gitu loh. Jadi aku pikir lebih murah kalau beli langsung di tempat di sini di Pangkal Pinang ya. Gak tau kenapa sejak nikah tuh seneng banget beli perkakas dong, kayak beli pisau, beli apa, online-online tuh nyarinya perkakas rumah tangga guys. Tapi sumpah sih aku seneng banget, dan aku tuh lagi belajar jadi ibu rumah tangga yang bisa beres-beres rumah, lebih disiplin lagi karena emang aku cukup mageran orangnya. Tapi I know aku bakalan jadi mami, jadi aku harus bisa beres-beres rumah dengan lebih disiplin. Gede ya. Suka banget guys aku sama barang ini. Kalian punya gak sih barang-barang begini? Oke, ngulangi rutinitas nih guys. Angkat jemuran. Gini deh ya, ibu rumah tangga mah ngulangi terus kegiatan-kegiatannya. Tapi gak apa-apa, dan ini hasil karya aku. Aku nyuci baju ini 2 hari yang lalu. Dan hari ini mulai kering kayaknya. Sebenarnya ada insiden waktu aku nyuci baju ini. Mesin cucinya mati. Dan terpaksa aku harus ngucek-ngucek pakai tangan karena udah terlanjur dibasahin. Aku jongkok sambil nyuci dan perut aku kayak agak kontraksi sakit gitu. Bahkan bayi di dalam perut aku kayak loncat-loncat guys. Tapi gak apa-apa, olahraga ya. Dan mesin cucinya udah dibenerin sama suami aku. Thank you. Oke, berikutnya nih kegiatan ngemil santai di ruang tamu ya guys. Jadi aku dapat cemilan dari sahabat-sahabat aku. Mereka suami istri tunanetra. Makasih banyak. Mereka kasih aku cemilan keripik sukun, keripik kulit, dan juga makanan lainnya ya. Thank you banget, gratis loh guys. Aku jadi gak enak. Padahal aku pengen beli sih cemilan mereka. Oh ya, buat teman-teman yang gak tahu, beberapa tunanetra itu ada yang berpenghasilan dari menjual keripik ataupun kerupuk loh guys. Kayak teman-teman tunanetra di Bangka ini ada beberapa yang berjualan keliling ataupun mangkal di kedai bakso misalkan untuk menjual kerupuk ya. Dan ini rasanya enak banget. Aku tuh kayak ngidam keripik sukun, tau gak sih? Yummy banget. Makasih banyak ya sahabat-sahabat aku. Jadi gak enak nih dapat gratisan. Oh iya, yeah. Kayaknya ini kegiatan akhir di sore hari aku ya. Kegiatan ibu rumah tangga tunanetra. Pokoknya thank you so much for watching my video guys. And I'll see you in the next video. Bye. Yeah.